Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue bakalan mainin game game dekor-dekor rumah gitu. Jadi kayak kita kerjanya tuh ngedekor-dekorin rumah. Nanti ada pesenan rumah gitu. Jadi misalnya ada ruangan, ada orang nih pengen ngerenovasi rumahnya. Nah, dia ngelemparin proyeknya itu di sini gitu, di game ini. Nanti kita ya udah renov aja sesuka kita gitu. Tapi kadang-kadang juga dia punya permintaan-permintaan gitu, kayak misalnya gue pengennya kayak gini nih, pengennya gaya khas Mandarin misalnya, kayak gitu-gitu. Nah, ya udah lu bikin gaya-gaya Mandarin aja. Kayak gitu sih. Oke, gue hari ini pengen ngerenov ini nih, rumah. Kamar. Dia pengennya kayak hotel gitu, katanya mewah-mewah kayak hotel gitu. Ya kayak gini lah, ini tampak putihnya kayak gini. Biasanya gue kalau ngerenov tuh bagian-bagian dindingnya dulu gitu. Dia pengen mewah. Jadi ini kita tuh ngemodalin dulu. Jadi kayak pertama misalnya kita tes pasang nih. Ini kan tes pasang nih, gue ngetes pasang. Kalau misalnya cocok ya gue beli gitu. Nah, nanti setiap barangnya itu beda-beda jumlahnya. Ada yang sekali beli tuh isinya 5 tirai. Misalnya ini gue beli lagi tirai ya. Misalnya 5 tirai. Nah, itu biasanya beda. Jadi bisa lu pakai buat project selanjutnya lagi gitu nantinya. Bisa ke hotel kan terang-terang ya. Karena gue pengennya kesana mewah, jadi gue pengen pakai warna-warna kayak hitam gold gitu lah. Mungkin buat orang-orang yang senangnya peperangan, game ini bakalan bosen banget sih. Udah? Minum. Yuk, tumpah deh. Ini dia nih. Terus coklat sih, karena kalau misalnya mewah bukan cuman perkara bagus doang, bukan perkara mahal doang. Kalau mewah tuh pas gitu. Oke sayang, turun.
Enggak, yaudah di sini ya. Kemudian aja, oke. Mana tadi ya? Warna coklat. Oke, kurang oke kalau kurang. Benar. Nah, ini cukup. Nah, ini dindingnya pakai begini. Ini apa ini sih? Lah. Ada-ada aja nih. Oke tuh. Oke. Mejanya biasanya dari kayu mereka. Atau enggak. Kasurnya dulu, kasurnya biasanya kasurnya warna apa sayang? Bentar ya nak. Itu warnanya warna-warna terang sih. Oke lah, udah aja lah. Ih, ya, nggak cukup uangnya. Ya, nggak cukup uang ini. Nyambung sama atas ya, pada cakep.
submit. Beres. Beres, beres, beres. Aku dapat duit tambahan 2100. Nanti gue tinggal ngevote. Gue tinggal nungguin aja hasil votingannya. Gitu, teman-teman. Ya, mainnya gitu-gitu doang sih. Cuman ini enak. Lu bisa pilih. Ada ruang tamu nih, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang tamu, ada kamar tidur tuh. Ya gimana lu aja sih. Setiap hari ganti-ganti. Jadi enggak selalu sama. Misalnya gue bisa main ini nih. Belum tentu lu bisa mainin yang tadi juga lah, apa? Ruangan yang tadi. Mau turun. Jadi kita pasti bakalan beda projectnya. Kecuali lu main di hari yang sama gua, itu bisa mungkin sama. Gitu, teman-teman. Kita nanti tinggal nungguin hasil votingan desain gua ya ke orang-orang, nanti bisa lihat gua ranking berapa dan dapat duit berapa, gitu sih. Oke. Okay. Ya udah, buat yang mau main tinggal download aja aplikasinya, namanya Redecor. Yang mau main selamat bermain. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ya kalau misalnya ada pertanyaan juga di komen-komen aja, atau bisa langsung DM gue di Instagram gue di Ayazaki. Gue pamit. Assalamualaikum.